Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini Bang Teksir akan mengajak belajar bersama lagi ya sobat-sobat Teksir, dimana banyak sekali ya pertanyaan yang memang tidak sempat Bang Teksir balas satu persatu. Makanya Bang Teksir di sini buatkan konten biar semua bisa nyimak, biar semua bisa belajar dan tentunya lebih jelas ya. Pertanyaan yang pertama adalah, karena di sini kan Bang Teksir spesialis software ya untuk kontennya. Jadi yang banyak ditanyakan, apa rekomendasi Windows untuk saat ini? Lalu yang kedua, spesifikasi laptop atau PC itu seperti apa? Ya. Lalu untuk pemilihan PC, baik dari motherboard ya ataupun prosesor itu pakai yang apa? Biar kerja kita tentunya itu lebih mudah kalau memang menggunakan PC atau laptop yang recommended ya. Karena kan Bang Teksir di sini berbicara berdasarkan data di lapangan, berarti sifatnya fakta ya, bukan katanya, fakta. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, sebelum lanjut ya, ada baiknya bikin kopi dulu ya sobat-sobat Teksir, biar nyimaknya semakin mudah. Nah, di sini Bang Teksir sudah buatkan ore-ore ya. Buatkan ilustrasi ya, gitu ya. Buatkan ilustrasi agar mempermudah sobat Teksir untuk memahami. Sebenarnya Bang Teksir malu ya, bikin-bikin konten yang sifatnya seperti menggurui ya, tapi ya sebenarnya enggak ya, sama-sama belajar. Cuma malu tuh karena Bang Teksir sendiri merasa diri ini sebagai pemula ya, dan belum menjadi guru. Banyak guru-guru yang senior sebenarnya yang memang tidak nongol dia dari persembunyian ya. Kalau Bang Teksir kan pemula ya, jadi pemula untuk pemula lagi. Ya intinya kita belajar bersama ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan cara menentukan atau memilih ya antara komputer, laptop atau notebook. Nah, ini yang sering banyak salah dipilih oleh teknisi ya. Jika harus memilih kedua ini, ketiga ini, pilih yang mana? Maka yang terjadi, Bang Teksir mau balik nanya. Sobat Teksir berada di kota atau di desa, ya? Kalau di kota otomatis kan listrik itu jarang mati ya. Kalau di kota besar, kota yang sudah ramai itu listrik jarang mati. Ya mungkin sebulan sekali. Nah, kalau posisinya di kota besar ya, itu silakan pilih yang komputer. Tetapi kalau di wilayah sobat Teksir listrik gampang mati atau lain sebagainya, itu pilih laptop. Karena untuk antisipasi kalau pas eksekusi flashing terus mati lampu, yang terjadi HP mati, korup pasti. Nah, itu untuk antisipasi itu, maka Bang Teksir sarankan laptop. Nah, notebook ini, mohon maaf ya, ini tidak rekomendasi untuk teknisi. Jadi jangan dipilih. Notebook ini untuk anak kuliah ya, untuk kantoran yang sifatnya memang ringan dibawa. Tetapi kalau untuk urusan teknisi ini tidak recommended. Nah, apa penyebabnya? Nah, ini
Apa penyebabnya notebook tidak rekomendasi untuk teknisi? Pertama, layarnya kecil. Ya, resolusinya juga kecil. Kalau diinstal tool teknisi itu kadang nampilnya separuh karena layarnya kekecilan. Nah, itu repotnya. Kalau menggunakan notebook, makanya notebook di dunia teknisi itu tidak berlaku menurut Bang Teksir ya. Nah, jadi yang pertama tadi komputer ya. Kalau di PC Sobat Teksir atau di wilayah Sobat Teksir sana jarang mati lampu, Bang Teksir sarankan komputer. Karena komputer ini lebih tahan banting dibandingkan laptop. Karena sebelum ada laptop itu komputer dulu. Komputer yang segitu besarnya ya, komponen itu diringkas menjadi laptop. Ya sama-sama saja sepertinya. Cuman kalau beli laptop baru ya sama ngerakit komputer itu mending komputer. Kalau memang listriknya mendukung. Kalau memang punya budget dua-duanya lebih bagus seperti Bang Teksir ya. Jadi Bang Teksir itu ya nabung ya pelan-pelan. PC untuk kerja itu sendiri, untuk urusan remote ya itu sendiri. Bahkan speknya itu lebih tinggi. Lalu ada laptop untuk yang bertugas untuk server itu ya, itu Bang Teksir ya. Laptop yang bertugas untuk server sendiri. Laptop untuk buat konten di YouTube ya sendiri. Nah, itu tapi Bang Teksir tidak menyarankan untuk ditiru ya karena banyak modal. Jadi sesuaikan saja kebutuhan. Nah, antara komputer dan laptop ini semuanya recommended ya. Semuanya recommended, hanya saja tergantung di wilayah. Kalau sering mati lampu beli yang laptop ya. Kalau tidak sering mati lampu komputer lebih recommended. Kalau banyak budget dua-duanya. Yang penting jangan notebook aja. Nah, itu. Lalu yang kedua ini yang penting. Umumnya di dunia perlaptopan atau komputer itu ada dua prosesor, yaitu Intel dan AMD. Pahami baik-baik di sini. Intel dan AMD. Nah, Intel AMD ini sama-sama bagus, hanya saja ada salah satu prosesor di antara dua ini itu yang tidak rekomendasi di teknisi. Apa itu AMD? Ya, garis bawah ini. AMD itu tidak rekomendasi untuk teknisi. Kenapa? Kalau chipset ya ataupun prosesor AMD ini ya untuk urusan flashing, contohnya seperti Qualcomm ya, lalu MTK, SPD, itu aman ya AMD, tidak ada masalah, tidak akan ada masalah, aman-aman aja ya. Tetapi kalau sudah masuk ke dunia iPhone, AMD ini sulit connect. Makanya saya tidak merekomendasikan komputer atau laptop itu menggunakan chipset AMD untuk dunia teknisi ya. Yang Bang Teksir rekomendasikan itu Intel ya, rekomendasi untuk teknisi ya. Kenapa Intel Bang? Karena Intel ini cocok untuk semua medan. Untuk driver MediaTek oke okay, ya. Untuk driver Qualcomm, Spectrum ya, Exynos oke okay. Dan untuk dunia iPhone juga oke okay. Nah itu ya. Makanya lihat dulu, kalau sobat-sobat Teksir di wilayah Sobat Teksir itu tidak ada yang masuk iPhone, ya cukup AMD, berarti nggak apa-apa. AMD juga bisa bekerja ya. Tetapi kalau banyak iPhone juga jangan gunakan AMD ya. Ingat, rekomendasi dari Bang Teksir antara Intel dan AMD, pilih mana? Jelas Intel ya. Intel sangat rekomendasi karena cocok untuk di semua medan ya, mau HP apa saja masuk. Nah itu ya, paham ya, komputer dan laptop. Ini penting sekali untuk pemilihan prosesor ya. Jadi teknisi itu wajib menggunakan Intel kalau mau zona aman. Jadi segala medan itu bisa ya kalau Intel. Nah itu. Jadi notebook pahami tidak bisa ya. Nah ini cara menentukan laptop, komputer atau notebook sudah kita bahas ya. Untuk prosesornya semua sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut ya ke materi berikutnya. Nah ini ya, tadi prosesor sudah kita bahas ya,
untuk urusan teknisi prosesor ya, yang paling recommended ya itu Intel. Nah ini yang paling recommended Intel. RAM-nya berapa? Pahami baik-baik ya sobat-sobat Techsir. Untuk saat ini ya, semua developer tool ya, dimulai dari tahun 2024 ini, Bank Techsir menghimbau ya untuk kumpul-kumpul untuk nabung ya, karena tool yang kita gunakan untuk eksekusi HP di dunia software itu semakin hari itu semakin berat. Jadi kalau RAM-nya itu masih menggunakan 2 GB itu suram ataupun berat ya, karena memang developer sekarang itu berat-berat toolnya gitu loh. Ya bisa saja dibuka RAM 2 juga, cuman lemot banget. Nah itu, jadi setelah prosesornya ketemu Intel ya, Intel, lalu RAM-nya itu minimal ya, minimal tuh 8 do ya, 8 GB ya, itu udah zona aman. Tapi kalau belum ada uang ya 4 GB. Cuman kalau pakai RAM 4 GB itu jangan diinstal Windows 11 ya. Lihat-lihat dulu. Nah, ini kadang yang salah di lapangan. Karena Bank Techsir itu banyak menemukan di lapangan itu waktu kasus-kasus remote ya, kadang RAM 4 diinstal Windows 11. Nah, ini keblinger ya kalau ini. Ya meskipun support tapi lihat-lihat dulu lah. RAM 4 diinstal Windows 11 yang nge-lag bos ya, susah. Jadi kalau RAM 4 ya Windows minimal ya Windows 10 ya, jangan Windows 11 karena semakin naik Windows itu semakin berat ya. Jadi lihat-lihat dulu. Nah itu, lalu ada lagi ya tambahan setelah RAM, prosesor ini kan ada yang Intel, ada AMD toh ya, ada yang Intel, ada AMD. Nah ini sudah dibahas tadi, ada Intel, ada AMD. Nah perhatikan ini cara memilih prosesor ya. Intel, contoh Intel kan yang rekomendasi itu ada yang Core i3, ada yang Core i5 sampai Core i7 sampai 9 ya kalau nggak salah. Nah ini cara menentukannya gimana? Nah ini perlu dipahami nih ya, jadi jangan salah beli ya kalau mau beli atau rakit. Core i3 itu minimal ini ya, minimal core i3 RAM-nya 8 atau 4 lah kalau budgetnya belum ada. Cuman carinya yang generasi atau gen itu ya minimal generasi 8 ke atas ya. Begitu juga sebaliknya, kadang menentukan prosesor ngejar Core i9 contoh yang paling tinggi ya. Core i9. Tetapi gennya gen 2. Ya sama aja nge-lag ya. Atau generasi ini pembuatannya ya, generasi keberapa gitu loh maksudnya ya. Meskipun Core i3 ya RAM-nya RAM 4 atau RAM 8, tapi kalau generasinya 8 ke atas, contoh generasi ke 10 atau ke 11 ya ngebut ya. Tetapi kalau sobat Techsir memilih Core i9 ya, meskipun i-nya 9, meskipun RAM-nya 8 ke atas, tapi kalau gennya itu gen 3 atau gen 2 atau gen 7 ya, ya tetap aja lemot ya. Nah itu yang perlu digarisbawahi itu. Pemilihan prosesor, RAM itu harus seimbang. Nah ini minimal ya, minimal. Kalau mau pakai Core i3, cari yang RAM 8. Lalu generasinya cari yang generasi ke 10 atau 11. Nah itu ngebut meskipun Core i3 ya. Jangan ngejar-ngejar Core i7 contoh ini ya. Core i7 ya kalau bahasa gaulnya ya. Contoh ngejar ini. Tapi kalau sobat Techsir belinya generasi kedua atau generasi kelima, ya sama aja nge-lag.
ya. Nah, begitu juga kalau sudah prosesornya bagus, ya, generasi ke-11 contoh, RAM juga itu harus seimbang, ya minimal RAM 8 sampai RAM 16 itu baru seimbang, ya. Pahami baik-baik di sini. Ini yang penting nih pemilihan ya. Setelah tahu yang recommended itu kan Intel, prosesor Intel ya. Nah, Intel itu kan dibagi banyak tuh ya. Kalau yang dulu itu Core 2 Duo, dual core ya. Nah, sekarang kan minimal Core i3, Core i5, Core i7 ya, Core i9 ini. Kurang lebihnya seperti itu penjelasannya. Jadi kalau mau milih ya bebas ya, sesuaikan budget ya, karena semakin tinggi prosesor ya semakin mahal juga ya, baik dari laptop ataupun komputer. Yang penting yang perlu digarisbawahi itu RAM-nya. RAM ya dan generasi prosesor tersebut. Generasi prosesornya. Itu yang perlu digarisbawahi. Ya itu tadi minimal kalau mau i3, Core i3, RAM-nya ya minimal RAM 8 ya. Kalau nggak punya uang ya RAM 4. Nyarinya yang prosesor generasi 10 minimal tuh. Tapi kalau udah punya budget ya, contoh mau ngerakit yang Core i9 ya, generasi yang 11 ya, minimal ya RAM-nya 16 sampai 32. Nah, itu baru ngebut ya. Itu yang perlu digarisbawahi, karena kadang ya Bang Texir selalu ngecek kalau remote itu prosesornya sudah bagus, Core i7 ya, tapi generasi-generasi ketiga ya pantas lemot mas. Itu yang jadi problem, itu yang jadi masalah di situ. Generasi itu penting ya, karena setiap upgrade generasi, upgrade juga kemampuan dia untuk bekerja. Makanya itu ya, untuk saat ini kalau punya duit ya, kalau belum punya dana nabung. Tapi setiap beli itu pahami baik-baik, jangan salah beli, tanya ke tukang komputernya, mas saya mau ngerakit, contoh ya, kalau nggak bisa ngerakit Core i3 ya, RAM-nya kasih RAM 8, lalu generasinya kasih generasi ke-10. Itu udah ngebut, itu udah bagus pokoknya untuk dunia teknisi ya. Paham ya? Kalau ada yang kurang paham ya di baleni ataupun diulang atau tanyakan di komentar ya. Itu saja ya. Prosesor Intel ya. Lalu RAM-nya RAM 8 lah saat ini ya. Nah, RAM 8 ini kalau RAM 8 lalu prosesornya Core i3 yang generasi ke-10 itu diisi Windows 11 enteng ya. Diisi Windows 11 enteng, Windows 10 apalagi. Yang penting yang 64 ya. Kalau sobat Texir, contoh nih. Core-nya Core i5 ini ya, Core i5 ini contoh. Tapi generasinya generasi ketiga, RAM-nya masih RAM 4 dikasih Windows 11. Iya lemot, Mas. Itu yang perlu dipahami ya. Jadi ini penting banget ini. Di sini nih, materi ini penting. Antara RAM lalu generasi prosesor itu sangat mempengaruhi kinerja komputer ya. Nah, itu. Wah, ini udah mau 17 menit ya. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, ini yang terakhir. Dari awal tadi pemilihan laptop atau komputer sudah Bang Texir jelaskan ya. Lalu pemilihan hardware-nya dari mulai prosesor, RAM ya, itu sudah Bang Texir jelaskan. Lalu yang terakhir ini Windows ya, Windows. Windows yang umum ya, yang umum. Dulu kan Bang Texir belajar tahun 2025 ya, itu masih mengalami pakai Windows 98 ya. Lalu muncul XP, lalu muncul Win 7, Win 10 dan sekarang Win 11. Nah, Win XP sampai 7 itu di tahun 2024 untuk teknisi tidak rekom. Ya, tidak rekom. Ingat, pahami baik-baik. Windows XP dan Windows 7 di tahun 2024 ini sudah tidak rekomendasi. Ya, jangan ngeyel ya. Ya kalau nggak sependapat nggak apa-apa. Cuma kalau pengen nyaman jangan ngeyel ya. Gunakan Windows 10 atau Windows 11. Ini yang rekom untuk tahun 2024 dan seterusnya. Ya. Kenapa Bang XP dan 7 itu udah nggak layak sekarang? Bukan nggak layak ya.
sekarang ini developer tool itu ngejarnya support di Windows 10 dan Windows 11 nyaman dipakainya. Oke, ada tool, contoh unlock tool Windows 7. Ada yang support ya, ada yang support bisa dipakai, tapi ya tapi untuk tool-tool lain, apalagi kalau banyak remote, itu nggak support Windows 7. Banyak udah nggak, pokoknya XP dan Windows 7 ini udahlah move on. Ya, move on. Ya dulu Bang Texir juga gitu ya, pakai XP dulu Windows 7 ya. Lama kelamaan ya ini Windows 10 dan 11. Kenapa? Ya karena zaman ya, zaman dan tool. Tool buatan developer sekarang itu enaknya dipakai Windows 10 dan Windows 11. Dan ingat ya, di dunia teknisi itu jangan menggunakan 32 bit. Pahami baik-baik ya. Di dunia teknisi jangan menggunakan yang 32 bit. Gunakan yang 64 bit titik. Jadi antara Windows 10 dan Windows 11 recommended mana Bang? Pertama, kalau PC-nya, hardware-nya atau baik PC atau laptop ya, hardware-nya mumpuni. Sebagai contoh yaitu tadi antara RAM, prosesor mumpuni, Windows 11 nggak apa-apa, mantep, yang penting 64 bit. Tetapi kalau RAM-nya nggak mumpuni dan memang nggak support prosesornya, minimal ya, minimal gigi loh, Win 11 64 bit, itu udah zona aman ya. Jadi Windows-nya Windows 10 64 bit, PC-nya prosesor Intel, wis itu cukup untuk dunia software. Baik dari kasus apapun bisa. Lalu yang terakhir, internet. Itu sangat mendukung sekali ya internet itu. Ya, kalau wilayahnya masih di pedesaan itu memang suram ya. Bang Texir sarankan kalau internet, kalau masih belum ada IndiHome, belum ada wifi, silahkan gunakan modem ya. Lalu modemnya dipasang wajan bolik ya. Wajan bolik apa? Cek di Google nanti ketemu ya. Wajan bolik itu penguat sinyal. Jadi kalau internetnya masih suram, masih susah, jangan pakai tethering USB dari HP ataupun dari wifi dari HP hotspot ya. Ya sama saja, beli modem yang sudah 4G lalu beli wajan bolik, pasang di atas pakai antena. Insya Allah itu dulu Bang Texir seperti itu sebelum ada wifi ya. Karena ya di dunia software itu beda loh ya dengan hardware ya. Rumitan ya software sebenarnya saling melengkapi, tetapi kalau masalah modal itu besar modal di software loh ya. Mau cari solusi kalau internetnya aman kan mudah untuk download, apalagi sekarang ya firmware HP itu ya minimal 3 giga ke atas lah. Kalau internetnya suram jajal piye berminggu-minggu kan, sedangkan ini udah 2024 ya. Meskipun di pelosok, saya yakin yang namanya 4G itu udah masuk kok. Makanya beli modem biar kenceng. Modem ya, pakai kabel, bikin antena, beli wajan bolik untuk mengatasi internet bagi sobat tekstil yang memang masih berada di pelosok ya sobat-sobat semua. Nah mungkin itu saja ya sobat-sobat tekstil, ini udah panjang banget ya kita belajar ya. Kalau ada kesalahan kata, kesalahan menjelaskan Bang Tekstil mohon maaf ya, karena Bang Texir sendiri lagi belajar. Intinya Bang Texir itu berbicara berdasarkan data dan sudah melakukan riset di lapangan ya. Apa yang Bang Texir bicarakan dan Bang Texir sampaikan pada konten ini itu berdasarkan fakta, bukan katanya ya. Mungkin itu saja ya untuk jumpa konten pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk pemula, jadi lebih paham untuk pemilihan antara komputer, laptop, atau notebook itu ya, yang mana yang recommended, dari mulai hardware-nya lalu ke operasi sistemnya ya. Untuk pemilihan Windows semua sudah Bang Texir jelaskan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mungkin itu saja untuk jumpa konten pada kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya Bang Texir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.